Hai, kembali lagi dengan channel Vanessa. Saat ini, Vanessa akan ajak teman-teman menikmati sawah yang sangat cantik. Lokasi ini berada di sebuah desa yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Selain terkenal dengan wisata pantainya, Bali juga sangat banyak menyimpan wisata alam yang sangat menarik dan cocok sekali untuk teman-teman kunjungi. Contohnya yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali ini. Oh ya teman-teman, Kabupaten Tabanan Bali ini adalah lumbung berasnya Pulau Bali. Makanya di sini banyak sekali persawahan yang sangat cantik. Dan salah satunya yang kita kunjungi ini. Sawah di sini teman-teman bisa lihat berundak-undak dan sangat mempesona kalau dipandang. Tidak heran kalau para wisatawan asing yang tinggal di Bali Selatan seperti Kuta, Seminyak, dan sekitarnya sering mendatangi lokasi ini. Terutama wisatawan asing paling banyak menyukai wisata alam seperti ini, yang biasa disebut dengan rice terrace. Mereka juga sangat kagum dengan cara pengairan sawah di Bali yang memiliki sistem suba yang sudah diakui dunia. Mungkin kebanyakan teman-teman atau para wisatawan yang datang ke Bali lebih familiar dengan rice terrace yang ada di Tegal Alang, Ubud, Bali. Karena memang jarak dari bandara ke Ubud lebih gampang dijangkau. Tapi sebenarnya Tabanan Bali ini adalah surganya rice terrace yang ada di Pulau Bali. Bagi teman-teman yang memang pecinta alam dan sudah bosan dengan wisata yang terlalu ramai, lokasi ini sangat cocok teman-teman kunjungi. Karena sawah cantik ini bisa membuat teman-teman akan merasakan kedamaian yang sangat luar biasa. Di rice terrace ini juga sangat bagus buat kita berfoto-foto, berlatarkan sawah bertingkat yang sangat cantik dan juga mempesona. Dan menurut Vanessa, lokasi ini juga sangat bagus buat teman-teman yang ingin melakukan sesi foto prewedding. Jadi, tunggu apa lagi? Teman-teman yang belum pernah datang ke sini, lokasi ini tepatnya berada di Desa Blimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Bali. Di lokasi ini masih sangat benar-benar alami, belum pernah terjadi pembangunan seperti tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Jadi, rice terrace ini benar-benar masih sangat asri. Selain memiliki banyak pemandangan sawah yang sangat memukau, Desa Blimbing Kabupaten Tabanan Bali ini juga memiliki cuaca yang sangat sejuk. Tentunya berwisata di desa ini di samping membuat pikiran menjadi fresh, wisata alam seperti ini akan sangat baik bagi kesehatan kita juga tentunya. Dan satu lagi keuntungan kita berwisata di Desa Blimbing ini, kita tidak akan dikenakan tiket masuk. Jadi sangat beruntung Vanessa bisa berwisata di desa ini. Okelah teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Dan selalu ikuti video Vanessa selanjutnya. Karena Vanessa akan mengeksplor kawasan yang cantik dan menarik yang ada di Bali. Yang mungkin teman-teman belum sempat kunjungi ataupun teman-teman pernah datang. Vanessa akan buatkan video terbarunya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Vanessa, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Vanessa selanjutnya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video Vanessa, Vanessa doakan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sampai jumpa di tempat-tempat wisata berikutnya. Dadah!